Hello guys, so yeah, hari ni aku nak ajar korang how to make Team Secret logo custom dekat dalam PUBG. Ini as korang punya request lah, sebab kebanyakan orang request cara tutorial dia. So hari ni aku nak buat video tutorial lah. So sebelum tu aku nak reply je message ni. Okay, kita terus ke craft pistol guys. Okay, kat sini kita dah nampak blank, okay? Dah nampak blank, and then kita tekan craft pistol dekat bawah ni. Cari craft pistol, okay. Tekan craft pistol, and then dia akan bawa korang ke kawasan yang ada. Ada apa kata, ada color-color ni. Kita tahu tu secret color dia warna, warna putih. So nak guna warna hitam pun boleh kan, tapi for me we go with warna hitam lah. Sebab aku rasa warna putih pun okey je. Secret kan ada dua color lah, yang putih and hitam. So yeah, kita pergi kawasan yang ni, tekan sebelah dia. Okay, sebelah dia. Kat sini aku kena delete sebenarnya, delete banyak benda. Sekejap, kita delete dulu. Okay, sampai sini yang betul-betul aku tak delete lah. Kalau kau boleh nampak sini ada warna merah tu, tu logo apa guys. Kau tunggu. So hari ni kita nak buat logo The Secret. So yeah, the first thing is we need is korang kata, korang kena ingat logo The Secret macam mana. Dia akan dia, bentuk mata, yep, bentuk mata, tapi kita nak buat lah. So the first thing korang kena tekan ni, tekan ni. Tekan gambar plus ni, kita tekan gambar plus ni, and then dia akan bawa korang satu kawasan untuk ubah suai. Kat sini dia ada, kat tepi ni, belah kiri korang ni, dia akan bagi 10 kawasan. Tapi 10 kawasan ni akan digunakan pakai lepas, nanti dia kira tau. Okay, so korang boleh tengok pengubah suaian dia 0/21, maksudnya korang ada 21 space je. Itu pun 21 tu pun aku beli pakai UC. Tak tahu lah korang punya ada 20 ke tak. So korang tekan tambah sini. Kalau korang buat 10-10, jadi dia akan charge kuota korang kat sana yang per 21 tu. So mesti kita kena buat adalah dia punya rangka mata dia. Okay, tekan sini. Kita design dulu. Okay. Kita tak nak bagi dia nampak lengkap. Kita tak apa. Aku tak nak bagi dia nampak detail pun. As nampak design tu dah jadi dah sebenarnya. Kan dalam kita membuat ni, kita pun kena tengok kos tu juga. Sebab tension ni harga dia memang memang sikit. Sikit darah sikit. Jadi kita kena pandai berjimat lah guys. So aku dah kecilkan ni untuk bagi dia nampak kurus sikit. Okay, like that. And then kita tekan buat lambang bawah ni eh. Aku ni bahasa Melayu. Kita sokong Melayu ya, tiba. Okey, dah dia dekat, dia akan ada dekat bawah sini. Okey, kita tekan tambah lagi untuk buat dia punya mata, biji mata dia. Korang tekan tambah. Korang tekan bulat and then korang besarkan. Kita punya background tu kalau warna putih, right? So okey. Ini dah jadi warna putih kan. So korang tekan yang space kedua ni. Korang tekan lagi. Okey, nampak kat belah kiri ni dia ada space yang kedua. Jadi kita tekan kali hitam. Dia kita kecil kan. Just like this, and korang dapat lah color yang ada dua color. Dan bulatan sama ada dua color. So kau tekan buat lambang. And then kita letak ni. Kita letak ni bagi nampak besar-besar sikit. Like this. Jadi kita tak nampak lah bulat-bulat tajam dia. Jadi kita dah jimat kos dah kat situ. And then kau tak lambang mata yang kita buat tadi. Yang pasti yang mata ni yang first eh. Jangan yang macam aku buat tadi. Salah. Mata yang first, jadi dia akan dia akan duduk dalam ni, duduk diam-diam. And then kita tekan tambah. Kita untuk buat second layer, maksudkan secret punya logo kan ada ada bahagian atas, ada bahagian bawah, right? So kita akan buat bahagian bawah dia pula. Cuma sama je teknik dia. Tekan. Okay, dan tekan lagi. Okay, dan kalau boleh kecil sikit lah, sebab kita nak bagi nampak logo kita tu kurus, right? So yeah. Okay, like this. And then like this. So yeah. Nampak tajam gitu.
Okey, korang tekan create lambang kat sini. Tekan yang kita dah buat tadi. Kita besarkan sikit. Okey, kita bagi dia betul-betul kat tepi lah. Besarkan sikit je. Okey, like this. Dan sekarang kita dah nampak bentuk The Secret dah pun. Okey. Kemudian kita tekan tambah lagi. Okey. Tekan tambah lagi. Korang buat segitiga. Segitiga tu pastikan kecil ya, sebab kita nak jimat ruang. Kalau susah-susah nanti dia akan jadi besar dan makan ruang. So tekan buat lambang and then done. Okay, and then kita tarik dia pergi belah sini. Sebab logo The Secret kan ada belah bahagian dia tajam. So kita tarik sini. Yup, like that. And then the last thing is, okay, sekarang ni korang boleh tengok dekat aku punya ni, tambah ni jadi 10x10, right? Sebab aku ada simpan pattern yang lain. So apa yang korang nak kena buat adalah tekan je pattern yang sebelum ni, tekan edit, and then dia akan buat korang pergi pattern tadi. Tapi dia tak delete lah pattern sebelum ni yang korang dah letak dalam weapon tu. Cuma korang kena adjust sikit sebab kita nak buat last pattern dia. Okay, like this, like this. Okay, the first, mana yang depan sikit? Okay, kita kena buat dia, kalau boleh buat dia straight lah. Tapi for me, dia condong pun tak masalah sebab memang dalam logo The Secret pun condong juga. So no problem lah kot. Okay, kita buat lambang. Okay, siap. Satu. Yang ni, yang pastikan sebelum, yang sebelum ni delete yang ni, ini. Yang kedua, yang kedua selepas yang kita buat ni kena delete. Okay, delete. And then yang, yang baru kita buat ni kita tarik, kita besarkan. Kita letak di bahagian belakang mata The Secret ni. Haa, jadi dah lah guys. Dah jadi dah logo The Secretnya. Ha, okey tu. Nampak OP je. Cuma kita, aku cuma rasa nak tukar yang ni sikit. Ha. Ha. Kan okey tu, okey. Untuk bagi nampak tak kosong lah kan. Aku rasa kita tekan yang ni, tekan edit. Buang yang ni. Okey, tinggalkan putih saja buat lambang, and then delete balik yang kita dah tekan ni, delete. And then kita tekan ni. Tambahlah sikit bagi nampak, nak bagi nampak ada memenuhi ruang kan. Letak sini. Letak tadi satu. Letak tadi satu. Bawah ni. Okey, siap. Siaplah guys. Lepas tu tekan simpan. Kalau korang terus nak beli, okey, kau tekan done. And then cost dia dalam 252 pen jugaklah untuk korang buat kan, 250. Jadi kalau korang tak ada weapon ni, korang kena korang kena tikam skin weapon dia juga dululah. Nampak ni. Dia akan kat sini, dia akan tulis korang kena dapatkan skin DIY tu dulu. So ya, yeah, jadi 200 lebih je. Apa UC agak-agak eh. Okay, kita simpan dulu. Okay, kalau so kalau kita boleh lihat kat sini, kalau tak, kalau dia pegang tu cantik je. Kalau kita zoom macam gini. So lepas ni mungkin skin dia pun BTR pula. Sebab tadi korang dah nampak kan dia punya tu. So ya, yeah, itu saja untuk video kali ni, tutorial. So kalau korang suka, korang boleh ikut. Korang yang penting guys, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa like. Jangan lupa like, share, subscribe kalau nak. So the last thing is, kita nak check harga pin satu berapa. Mana harga pin ni? Oh, harta karun. Aku lupa pasal Inggeris. Aku lupa. Ha, 5 UC. 5 UC untuk satu cat. Kalau 252. Ha, nanti aku akan letak apa-apa yang aku darab lah kat bawah. So aku tak pandai mat. Ha, kat bawah aku letak. So korang tahu lah berapa kos dia. Tadi 252, right? Ha, 252 kali 5. Berapa? Dalam 2,000 kot. Salah. Aku tengok je lah. Aku letak lah harga kat bawah tu berapa. So ya, yeah, jumpa korang lain kali. Bye.